di atas ucapan aluan pengerusi KMV Koperasi Muslim Malaysia Berhad Kawasan Putrajaya Al-Fadil Ustaz Saleh bin Saad sebentar tadi. Memang diketahui umum hari ini memang banyak jemputan di mana semua masyarakat setempat adakan majlis sambutan hari raya dan juga majlis kenduri di merata tempat pada pagi ini. Walaupun program kita akan diteruskan juga dengan kehadiran yang tidak seberapa. Saya bagi pihak Koperasi Muslim minta maaf kepada Ustaz Ruslan kerana sebelum ini dewan penuh. Pada pagi ini kehadiran tidak seramai mana, tetapi ceramah tetap diteruskan. Dengan ini saya memperkenalkan penceramah kita ialah Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Ruslan bin Muhammad untuk memberi ceramah umum pada pagi ini. Majlis dengan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ruslan bin Muhammad untuk memberi ceramah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرد الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا dan orang-orang yang berusaha dan berjuang dengan gigih maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kemenangan dan jalan-jalan kejayaan. Sadaqallahul Azim. Berkasih yang berbahagia saudara pengacara majlis pada pagi ini yang acap kali sebut, mohon maaf kerana kehadiran tidak berapa membangsangkan. Saya, tuan-tuan, peribadi saya lah, saya soal bilangan yang hadir tak ada masalah.
Yang penting kalau dijemput wajib hadir. Itu yang penting. Soal bilangan hadir kalaupun dua orang pun ceramah jalan tak ada masalah. Ya. Dan saya kira pada hari ini memang kita kena akuilah. Pertama, jemputan amat banyak. Dan saya sendiri pun kalau rekod dalam dari saya ini, saya ingat tak banyak, 2-13 jugalah. Ya, kau nak kira dengan jemputan peribadi Masjid Surau, 11 jugalah ini. Tetapi yang ini didahulukan lebih pada yang lain. Waktu boleh sampai jam 10 tadi ke Masjid Putra, janji saya pukul 10 sampai sungguh. 10, jam 10, 13 saat, lebih kurang saatnya. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Salah Saad, yang cukup lama saya kenal beliau, lama dan nampak makin muda, ya, 2 tahun, 3-4 minggu lah. Al-Fadhil Dato' Haji Abdul Manaf Bad, Imam Besar Masjid Putra, yang juga nampak muda, boleh ketahan juga. Saya tanya beliau tadi berapa lagi tempohnya. Dia kata dalam setahun lebih lagi. Saya ingat 7-8 tahun lagi. Ustaz Manaf ni memang lama kenal, tapi lama tak jumpa. Sepatutnya pentas bukan saya punya, pentas beliau lah. Pentas beliau sebagai imam besar, saya sebagai pendengar sepatutnya. Itu yang sedemam sikit ni, nak ceramah ni. Seterusnya yang dihormati, yang dikasihi seluruh jawatan kuasa Koperasi Muslimin Putrajaya dan seluruh jawatan kuasa program pada pagi ini, dan seluruh kehadiran tuan-tuan dan puan-puan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama Alhamdulillah, kita merafakkan syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam semua perjalanan yang kita sedang lalui sekarang ini, yang pastinya bukan kecil. Setiap pertemuan yang kita langsungkan, bila mana ianya dilangsung kerana ilmu dan kerana agama, kerana iman dan taqwa, demi tujuan untuk kita mencapai, meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla, bukan kecil maknanya. Satulah, maka dalam hukum beragama kita, Nabi sentiasa menyebut tentang kelebihan orang-orang yang berada di tempat yang sebegini, baik di surau, di masjid, dalam pengajian ilmu. Nabi sebut dalam banyak hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur hadisnya yang saya suka ingatkan kepada tuan-tuan, antaranya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang berada di jalan ilmu, maka Allah permudah jalannya untuk ke syurga pada masa dan waktunya nanti, insyaAllah. Itu satu hadis yang cukup besar makna kepada kita semua. Riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaihi, ia membayangkan bagaimana ilmu yang dikutip, ilmu yang kita raih dalam perjalanan kita mencari ilmu ini, ia adalah tapak-tapak kita untuk mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Sehingga Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menafsirkan hadis ini dengan katanya, fa innal maslaka ila al-jannati bi babil ilmi.
Kata Al-Imam Al-Qayyim, fa innal maslaka ila babil jannati ila al-jannati bi babil ilmi. Maka jalan laluan ke syurga wajib dengan pintu ilmu. Itu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Seolah-olahnya Ibn Qayyim sebut dalam bahasa mudahnya, sesiapa yang nak ke syurga Allah, maka wajib dia berada melalui pintu ilmu. Jadi ini merupakan satu di antara perkara yang saya rasa perlu kita letak sebagai suatu keutamaan dalam kehidupan beragama kita, apa situasi sekalipun. Kerana dalam masyarakat kita pada hari ini, saya fikir di antara suatu kemenangan yang boleh kita ciptakan ialah kita membudayakan suasana keilmuan. Alhamdulillah, melalui Koperasi Muslimin, dengan haluan, dengan pelbagai usaha dakwah yang lain, dengan masjid sendiri, saya merasakan ini antara sesuatu yang melengkapkan perjalanan kita untuk ke syurga Allah Azza wa Jalla, khasnya dalam suasana kita ada sekarang ini. Kenapa tidak? Sebabnya melalui program ilmu sahajalah, bukan sekadar kita dapat pahala yang melimpah ruah, tapi nilai keimanan, nilai tambah, very added kita dalam soal ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu di antara perkara yang cukup-cukup memberikan kita nadi kekuatan. Sementalahan apa yang saya boleh sebut dalam kesempatan awal ini ialah itulah di antara perkara yang kita harus jadikan sebagai batu loncatan kita dalam apa perancangan sekalipun. Walaupun nama koperasi, atas apa pun situasi, batu loncatan kita ialah program-program ilmu di atas nama seminar diskusi dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, itu hadis pertama. Satu hadis yang lain yang sekiranya mukadimah penting pada pagi ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap tentang ilmu dan keimanan ini. Satu hadis yang cukup menarik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bashirul masyaina ila al-masajid bin nuri tam yaumil qiyamati." Maknanya, khabar gembirakanlah kepada orang-orang yang melangkah kaki ke rumah Allah. Yang melangkah kaki ke rumah Allah. Bashirul masyaina ila al-masajid bin nuri tam yaumil qiyamati. Mereka akan beroleh cahaya penuh di padang mahsyar nanti. Walaupun hadis ini disebut ke masjid, tetapi dalam kerangka pandangan para ulama salafunas salih, ia diperluaskan makna apa sahaja jalan ilmu, masjid, surau, dewan dan seumpamanya. Selagi mana ia ke arah menjadi ilmu, maka kata Nabi, Allah akan berikan cahaya yang penuh di hari akhirat nanti. Ini satu hadis yang bukan kecil makna kepada kita. Dan sekiranya ini hadis yang boleh berikan kita satu input yang besar dalam kita nak membina satu bentuk kehidupan yang sejahtera dan selamat, demi untuk kelangsungan kita untuk mendapat keberkatan yang sejati di hari akhirat nanti. Itu hadis yang kedua. Saya dah baca, saya dah buat tiga hadis. Hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi, diriwayatkan dalam kitab Muslim dan ada disebut dalam Riyadhus Salihin Imam Nawawi, di mana bersabda, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhidu lahu bil iman." Maknanya, bila kamu dapat melihat dalam kehidupan kamu ada orang yang sentiasa merapati ilmu dan mendekati rumah Allah Azza wa Jalla, merapati masjid dan surau. Ya'tad maknanya dalam keadaan melazimi masjid dan surau, tempat ilmu. Apa kata Nabi? Fa'ashihidu lahu bil iman, persaksikan ia adalah orang yang ada iman dalam jantung hatinya, ada iman dalam dadanya.
Jadi hadis-hadis yang sebegini tuan-tuan puan-puan merupakan hadis yang boleh berikan kita nadi kekuatan, meyakinkan kita bukan kecil maknanya dalam kita nak mencipta sebuah kehidupan yang penuh dengan rahmat dan barakah daripada Allah Azza wa Jalla demi kelangsungan perjuangan hidup kita sebagai mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hari ini dalam suasana kita lah ya, sebagai satu renungan awal ya, kita dapati dalam negara kita sekarang ni, kalaupun saya tidak ada fakta yang tepat dalam tempoh sekarang, tapi fakta-fakta agak beberapa tahun lalu, tengok daripada bilangan suara masjid dalam negara kita lebih kurang dalam hampir 7,000 buah masjid. Kalau Ustaz Saleh ada fakta yang lebih tepat mungkin boleh perbetulkan, lebih kurang 7,000 buah masjid seluruh negara sekarang ini, dan surau tak lebih tak kurang sekitar 15,000 buah di seluruh negara. Ini fakta ini sekitar tahun 2017 awal yang lepas. Kalau di Selangor saja, Selangor fakta saya lebih tepat sebab saya terlibat dengan beberapa program di Selangor. Di Selangor saja masjid kita ada 480 buah sekarang ini. Surau Jumaat lebih kurang 260 buah. Dan surau saja 2,000 lebih kurang surau, lebih kurang buah surau di Selangor. 480 buah masjid, surau Jumaat 260 buah dengan surau 2,000 buah. Bayangkanlah macam mana lokasi ilmu cukup tersebar merata tempat. Tinggal lagi inilah yang kita cuba nak hidupkan dengan program-program seumpam ini. Wacana ilmu, seminar ilmu, program kuliah umum, kuliah khas dan tetap dan seumpamanya. Saya nukilkan bukan apa, sebab saya merasakan ini di antara satu perjuangan demi untuk kita membina balik peradaban umat. Cabaran kita pada tuan-tuan, cabaran yang cukup banyak. Antara yang paling menakut kita adalah cabaran perselisihan pendapat di kalangan masyarakat yang boleh jadikan masyarakat berpecah dan berpisah dalam kerangka yang boleh meleburkan kekuatan kita. Saya tak bercakap tentang isu semasa, tapi nak sebut itulah kenyataannya. So kita cuba nak warnakan warna ini dengan warna yang betul dalam pemikiran umat di peringkat mana sekalipun, terutama khasnya di kalangan orang-orang berilmu, di kalangan asatizah, di kalangan orang-orang alim, di kalangan cendekiawan agama, supaya sempitkan ruang perpecahan dan luaskan ruang-ruang kesatuan hati dan jiwa. Sempitkan ruang-ruang perselisihan dan buka ruang-ruang perdamaian dan ketenangan. Sempitkan ruang-ruang khilaf dan panjangkan, besarkan ruang-ruang kesatuan. Ini yang kita harapkan. Saya sebut bukan sebab sampai sekarang ini, kalau dalam isu bersabit dengan soal mengamalkan ataupun amalan kita nak melakukan ibadat korban luar negara sekarang ini, di Kemboja, di Syria, di Palestin, di mana lokasi, sekarang masih ada lagi pandangan menyatakan bahawa seolah-olahnya tidak sah, tidak harus dan tidak wajar melakukan ibadat korban luar negara, sedangkan kita berada negara kita yang ramai al-masakin wal-fuqara dan seumpamanya. Kita tak nafikan hukum fiqah awal kata macam tu. Bahkan para alim ulama salafun salih menegaskan itulah di antara ketentuan agama dalam pandangan Zaf Syafi'i, Hanafi, Hambali, keutamaan kepada al-fuqara al-masakin dalam negara lokasi kediaman kita. Benar, tetapi hukum boleh berubah dengan perubahan semasa. Sebab ini masyarakat sudah berubah keadaan. Orang miskin bukan setempat hari ini. Berapa tempat, terutama negara-negara yang mengalami masalah peperangan sebagai contoh, yang hadapi masalah kemiskinan sebagai contoh, di Syria sebagai contoh, kerana hasil perangan meletus mereka kehilangan tempat bergantung hidup, makan, minum dan punca kehidupan. Jadi kalau kita nak kata mereka tak layak untuk dilakukan korban di sana, apa hujahnya? Sedang dalam Islam Nabi bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang mu'min cermin orang mu'min yang lain. Hadis Nabi pun sebut tentang kita dengan orang Islam ni ada sifat sayang dan kasih sayang cinta.
Satu hadis sebut kepada kita bahawa orang Islam mesti semangatnya cinta kasih dan sayang sama mereka. Itu semangat dalam Islam. Tak boleh zalimkan orang, tak biarkan orang dalam kelaparan. Jadi tak mana hadis ini. Jadi sebab itu kata para ulama salafunas salih, dahulukan kepada kebaikan dan tutup segala kemungkinan kejahatan suatu yang diperlukan. Kalau kita biarkan orang Islam kelaparan, hingga mati tak makan, siapa yang berdosa? Yang berdosa kita yang ada kekuatan untuk membantu. Jadi sebab dalam hukum beragama ada kaedah yang kita kena pegang. Contoh hadis yang sahih Nabi ajar kepada kita, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin dengan ulang seumpama batang tubuh yang satu. Seorang tubuh yang satu, gigi sakit, anggota badan tak boleh tidur. Tubuh yang sakit, satu anggota badan sakit, anggota badan tak boleh tidur sama. Makna apa kata Nabi? Menunjukkan bahawa dalam hidup ini ada kesatuan yang menyatukan kita. Jadi ini antara contoh yang berlaku. Sebab itu bagi saya, saya merasakan bahawa tidak ada lagi unsur yang boleh kita buat masyarakat sehingga kita seolah menyatakan bahawa tak boleh kita nak buat ibadat korban negara lain selain kawasan kita sendiri. Saya rasa itu bukanlah hujah zaman kita ataupun zaman mutakhir. Sedangkan dalam dunia sekarang ini, berapa ramai orang Islam yang hidup dalam kemiskinan. Saya tahu dan saya yakin Ustaz Saleh dah pergi melawat tempat berkaitan, kita pun ada pengalaman dengan kawan-kawan. Ada di antara kita di Kemboja, tuan-tuan. Kerana saya ada kawan ramai daripada Kemboja, sama ada pelajar yang pernah belajar dengan saya, yang sekarang masih bekerja. Menyebut bahawa mereka kadang-kadang nak makan daging sekali setahun mereka tak mampu. Daging sekali setahun tak mampu, tuan-tuan. Tak mampu nak makan daging sekali setahun. Bayangkan, mereka tak ada kekuatan makan daging sekali setahun. Menanti belas ihsan orang yang bawa daging sekali setahun mereka. Bayangkan, sedangkan kita boleh makan daging bukan sekali seminggu, sehari sekali, tiap-tiap hari kita boleh makan daging dan seumpama. Ini sebab itulah maka dalam kehidupan kita, saya sebutkan supaya ruang-ruang perpecahan kita kena sempitkan. Apalagi dalam suasana kita tahu di sana ramai orang Islam yang perlu perbantuan kita, keuangan, tenaga dan seumpama. Saya ambil contoh sajalah kerana kait dengan soal korban al-udhiyah tadi sebagai suatu renungan bersama supaya kita kena lebar puas. Sebab tu bila Ustaz Saleh sebutkan tadi ada usaha untuk buat ibadat korban luar negara, saya kata ini satu perkara yang cukup bijak, perancangan cukup bijak, perancangan wajib kita terima dan sokong dengan sokongan yang padu dengan apa cara sekalipun. Kita kena beri bantuan dan sokongan. Saya yakin bukan setakat 30 orang yang nak diajak, mungkin 60 orang pun boleh insyaAllah kalau dibuka lebih awal untuk masyarakat di luar sana. Bukan setakat orang Putera Jaya, orang Putera Jaya dan Jaya-Jaya yang lain, Putera Jaya, Subang Jaya dan Jaya yang lain lah, masuk Selangor dan seumpamanya. Saya yakin boleh. Masyarakat mula faham dan insaf hal ini. Saya mengambil satu pandangan daripada apa yang saya semak ialah pandangan daripada tentang isu korban ini. Ya, pandangan daripada Fatwa Mesir, Hayatu ataupun Yayasan Fatwa Mesir. Walaupun tak direkodkan secara detail tentang fatwa, tapi dinyatakan bahawa di antara satu keutamaan dalam soal memberikan apa yang kita beri kepada orang lain ialah soal pengorbanan yang bersifat pengorbanan binatang setahun ini. Kata fatwa, sewajarnya lah kita berkongsi dengan orang yang perlu kepada bantuan kita, tak kira di mana kita, sama ada negara kita, di luar negara. Ini satu fatwa yang tak digazetkan secara umum oleh kerajaan Mesir, tapi difatwakan oleh ulama di Mesir. Ini saya ambil pandangan daripada seorang penulis. Saya tak catat pula siapa penulis ini, ya. Itu pandangan. Dan sekiranya pandangan yang wajar kita ketengahkan sekarang ini. Ini satu di antara apa yang saya cuba nak sentuhlah tuan-tuan sekalian. Baik. Dalam kesempatan yang ada pada hari ini, saya nak sahihkan 3-4 perkara lah kalau boleh, kalau dapat dalam masa terbatas ini insyaAllah. Ya. Di samping sebutkan tadi tentang persoalan berkait dengan isu
ilmu dan kewajaran kita untuk cari ilmu dan terus dengan ilmu di mana kita berada. Yang keduanya ialah tentang persoalan pengorbanan kita dalam beragama ini. Saya, tuan-tuan sekalian, nak fokuskan satu perkara dalam isu yang saya rasa perlu saya sentuhkan, bahawa satu di antara nadi kekuatan dalam Islam kita ialah pengorbanan, at-tadhiyah. Mengambil sunnah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, satu sejarah yang bukan kecil makna kepada kita, sejarah yang terus abadi dan akan terus kekal sampai kiamat. Bila sebut tentang pengorbanan Ibrahim alaihissalatu wassalam, belum saya sentuh tentang soal korban binatang ternakan ini. Ia asas yang utama. Sebab apa? Sebab dalam hidup beragama ini, tuan-tuan, pengorbanan adalah nyawa kepada kehidupan. Hidup ini adalah pengorbanan. Pengorbanan dalam mencari harta, pengorbanan mencari rezeki, pengorbanan menjadi anak-anak dan keluarga, pengorbanan dalam isu ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya pengorbanan. At-tadhiyah. Saya mukadimahkan satu ayat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang berjuang, berkorban di jalan kami, kami beri kemenangan, kata Allah Azza wa Jalla. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subulana, kata para ulama, dengan makna yang luas. As-subul bermakna at-tariqul khalas lillahi ta'ala. Itu jalan untuk meraih kemenangan si Allah Azza wa Jalla. Satu orang yang berkorban kerana ibadat, syurga menanti, sebagai contoh. Orang yang berkorban kerana harta, syurga menanti di padang mahsyar. Ialah orang yang beribadat, korbankan masa, tenaga, waktu kerana ibadat, dalam keletihan buat ibadat, syurga menanti di padang mahsyar. Dan orang yang berusaha dengan gigih cari harta, disumbangkan harta dengan setengah derma, syurga menanti di padang mahsyar. Benar sabda Nabi SAW. Contohnya, dhillul mu'mini yawmal qiyamati sadaqatuh. Payungan orang beriman di padang mahsyar sedekahnya. Maknanya, pengorbanan harta kepada Allah dengan setengah derma, yang menanti kita ialah akhirat Allah yang berjaya. Syurga menanti kita. Dan dalam hidup ini, kata para ulama, betul tuan sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, yang gigih dalam berjihad, dalam berusaha, dalam berkorban, kami akan buka pintu-pintu kemenangan. As-subul lil khalas, mana subul, jalan-jalan untuk berjaya, beruntung di padang mahsyar Allah nanti. Jadi ini satu ketegasan, penegasan yang mutlak. Samalah cerita kita tengok dalam cerita Nabi Ibrahim tadi. Ini saya nak kaitkan peristiwa pengorbanan ini, tuan-tuan. Kalau kita tengok lembaran sejarah yang lalu, yang lampau, dia bukan satu benda kecil sebenarnya. Sebab pengorbanan Allah Ibrahim dengan anaknya Ismail, dengan istrinya Hajar radhiyallahu anha, tiga watak penting. Hajar mewakili seorang ibu yang mukminah, isteri yang salihah. Ibrahim mewakili seorang suami yang saleh, ayah yang beriman. Ismail mewakili anak yang saleh, yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Pengorbanan mereka, tuan-tuan, melewati batas pengorbanan biasa. Bukan harta semata-mata, bukan duit ringgit, tapi nyawa. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim bercakap kepada isterinya, wahai isteriku Hajar, Allah minta aku untuk sembelih anak ini. Hajar tanya Ibrahim, Allahu amuraka bihadha Ibrahim? Allah perintah ke? Allah perintah. Hajar kata, serah kepada Allah Azza wa Jalla. Anak itu aku kandung, aku besar, aku susukan dia, aku beri makan sampai dia dewasa, remaja. Serahkan, Allah perintah, ambillah. Kan Allah berhak ambil kembali. Tengok tuan-tuan, pengorbanan harta yang lebih besar daripada harta yang dia ada. Pengorbanan iman dan taqwa. Serah anak untuk Ismail pada oleh suami Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini satu contoh yang hebat. Kemudian Ibrahim sendiri alaihissalatu wassalam,
Allah perintah dengan sembelih anak sendiri. Dalam Quran kita baca dalam surah apa? Dalam surah As-Saffat 102. Bila mana kata Allah Azza wa Jalla, falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila sampai Nabi Ismail seorang remaja yang sudah dewasa. Maksud dewasa dengan makna kata-kata yang cukup indah, muka yang cukup indah, cukup tampan itu. Tiba-tiba dalam keletah Ibrahim Ismail yang kecil tadi, ayah berkata, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Wahai anakku Ismail, aku lihat aku sembelih kamu kerana Allah Azza wa Jalla. Apa pandangan kamu? Allah uji Ibrahim tuan-tuan dengan ujian pengorbankan kecil, bukan harta, tapi nyawa seorang anak yang dia sayangi. Ibrahim terima. Dan Ismail watak cukup hebat juga. Bila ayah anda berkata, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Aku tengok, aku telah sembelih kamu wahai Ismail. Kerana Allah. Ismail kata, wahai ayah anda, kalau Allah yang perintah, if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lalu Ismail berkata, wahai ayah anda, ku laksanakan segera perintah Allah Azza wa Jalla. Rekod itu tuan-tuan bukan rekod biasa. Ini rekod Al-Quran. Surah As-Saffat 102. Ini rekod Al-Quran. Bicara Al-Quran. Benar ceritanya. Pengorbanan nyawa dan harta cukup hebat. Pengorbanan nyawa kerana Allah Azza wa Jalla. Seorang isteri, Hajar serahkan anaknya kepada suaminya. Ibu serah anak kepada bapanya. Seorang anak sanggup diserah jiwa raga itu sebelah ayah sendiri. Ibrahim pun sanggup sebelah anak sendiri. Sebab itulah kata para ulama, pengorbanan mereka bertiga ini, pengorbanan yang abadi, justru ini menariknya. Lalu Allah abadikan at-tadhi'ah ini sampai hari kiamat. Allah gantikan pengorbanan mereka bertiga dengan seekor kambing kafsh daripada syurga, lembu dan seumpamanya. Jadi kata para ulama, ini suatu pengorbanan Allah rekod secara abadi. Batul hukum korban, hukum yang abadi sampai kiamat, tak akan berubah sama sekali. Allah tentukan begitu dalam sunnah Nabi Allah Ibrahim, dan akhirnya kekal menjadi sunnah Nabi Allah Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satulah para ulama menyebut bahawa peringkat pengorbanan ini peringkat yang paling tinggi. Tuan-tuan sekalian, sebab hari ini kita bukan diminta untuk sembelih anak lagi. Kita tak akan dituntut sembelih anak sendiri. Tak akan ada. Kalau ada orang bermimpi sembelih anak sendiri, itu masalah besar tu. Bangun awal pagi, kak suami sebut, bang, semalam saya bermimpi, ataupun suamilah bangun awal pagi sebut kat isteri, yang semalam abang mimpi sembelih anak kita tu. Macam mana yang? Agak-agak macam mana jawab? Senang jawab. Yang? Tak apa bang, saya sembelih awak dulu bang. Senang. Ya? Hukum sembelih orang tak ada dah sekarang ini. Allah tak akan berikan hujah untuk sembelih manusia, tak ada. Sebab itulah gantinya, tuan-tuan, puan-puan, sekali setahun kita korban RM RM600 contohnya. Kita keluarkan RM700 sebagai contoh untuk beli sebahagian daripada ternakan kambing ataupun ternakan binatang untuk kita sembelih. Gantiannya dalam urusan itulah kita cuba ciptakan. Maksud saya ialah hari ini gantiannya dengan cara kita urbankan RM kita 700 sebahagian, mungkin 800 sebahagian untuk ibadat sekali setahun ini. Itulah sebenarnya. Hari ini alhamdulillah, kalau dalam bab ibadat korban kita di Kemboja seumpamanya, mungkin angka tak sampai 800 satu bahagian, dalam sekitar 350 satu bahagian. Murah daripada apa yang berlaku negara kita. Ini peluang keemasan tuan-tuan. Satulah bila orang tanya kepada Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi tentang hal korban ini, apakah ia satu ibadat tahunan cukup untuk dilakukan sekali dalam seumur hidup? Kita ini tidak. Amal ini amal yang tikrar, berulang kali. Satu sunnahnya kita dalam ibadat korban bukan buat sekali seumur hidup, tiap-tiap tahun kepada orang yang berkemampuan. Hingga ada fatwa menyatakan bahawa lebih utama, dan ini pandangan daripada Imam Mazhab Hanbali, hamba-hamba kata apa? Lebih utama untuk kita tikrarkan amal ini saban tahun. Dan bukan saban tahun dengan saban tahun maksud sekali tak. Kalau boleh, kita korbankan semaksimal mungkin.
Kalau kita mampu ambil tiga bahagian, tiga bahagian kita ambil. Bukan tak tak boleh, tak mampu satu ekor, tak mampu ambil dalam satu bahagian. Kita tak mampu ambil lima bahagian, ambil dua bahagian. Maksimumkan. Hari ini alhamdulillah ruang tu ada. Mungkin kita boleh buat macam ni. Saya cadangkanlah kepada pasangan suami isteri kita. Kalau si isteri ambil bahagian dalam negara, suami bahagian luar negara. Isteri ambil bahagian di kampung halamannya, di kawasan kediaman. Suami bahagian di Kemboja sebagai contoh. Ataupun suami ambil bahagian di kampung halaman sendiri dengan angka harga yang mahal. Isteri ambil bahagian di luar negara, di Syria sebagai contoh. Dan untuk korban. Ataupun dua-duanya mengambil bahagian untuk di kampung halaman atau luar negara secara bersama. Baca, bincang tuan-tuan. Sebab itu saya merasakan bahawa hukum ini memang hukum yang syar'i. Kata Imam Nawawi, tikrarkan dia. Bermakna setiap tahun cuba buat kerja korban secara berurutan. Walaupun setiap tahun sekalipun amalkan. Ini adalah satu perkara yang penting untuk menyatakan sifat tadhiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sekurang-kurangnya dengan RM yang kita miliki. Tuan-tuan, ini antara pembincangan ulama sebenarnya. Saya mengatakan kata Imam Nawawi sebab ini antara pandangan yang lebih asah, yang lebih sahih, lebih wajar untuk ketengahkan. Kenapa? Kerana kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, dengan tikrarkan amal korban tadi, kita seolah-olahnya membenarkan cerita Nabi Allah Ibrahim tak langsung dan mengiyakan apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara satu perkara yang sekira penting untuk kita sama-sama tengoklah. Kalau ada orang kata, saya dah buat korban ni, alhamdulillah lah Ustaz, bila terakhir 10 tahun lepas, tak jadi, 10 tahun yang lalu buat tak cukup. Amalan ni amalan tahunan. Sanawiyah amalan tahunan. Bermakna amalan kita biar sedia, kita siap sedia untuk kita lakukan saban tahun bila masuk musim ibadat korban ataupun Idul Adha Al-Mubarak. Jadi ini di antara satu sunnah yang kita perlu pertahankan, satu amalan yang bukan kecil makna kepada kepada kita dalam kerana kita untuk menjamin keselamatan dunia di akhirat. Saya tak rasa sentuhlah tentang persoalan detail tentang macam mana hubungan kita dengan darah daging daripada korban. Saya tak sentuhlah. Saya ambil sunnah saja secara umum tentang amal-amal yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiganya tuan-tuan sekalian, satu di antara perkara penting dalam soal ibadat korban juga ialah, kalau kita tengok dalam kacamata agama, kacamata Islam secara lebih khas, lebih khususnya ialah, kita dapati bahawa benar sekali dan ini pun diungkapkan para ulama salafunas salah. Di antara ialah apa ni, di kalangan ulama sezaman kita sekarang ini yang telah meninggalkan kita, yang telah pun pergi meninggalkan kita, itu Syekh Al-Buti, ya, antara apa ni, seorang tokoh besar dalam bidang sirah dan sejarah. Dia kata apa? Kata Dr. Al-Buti, Ramadan Al-Buti, dalam satu fatwa dia, fatwa semasa. Jangan orang baca tentang fatwa dia. Jangan orang baca tentang fatwa Ramadan Al-Buti. Sedangkan dia seorang tokoh yang cukup hebat di zaman ini. Dan beliau telah mati syahid, dibunuh ketika sedang berceramah dalam ceramah kuliahnya di Syria beberapa tahun lepas. Dalam sekitar 3 tahun lepas lebih kurang. Allah rahimahu. Dalam fatwa beliau tentang hukum-hukum korban ini, saya sempat semak dan baca dalam beberapa tulisan YouTube ataupun dalam dalam website tertentu. Kata Dr. Ramad Al-Buti, dia kata apa? Dia kata satu perkara yang paling utama, paling penting dalam syariat, hikmat kita korban ini apa dia? Ia adalah satu jaminan kita akan mendapat na'mat yang penuh dengan 1001 kemuliaan di padang mahsyar nanti. Hujahnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab binatang ternakan kita laku korban itu akan jadi saksi depan Allah nanti dengan darahnya, dengan dagingnya, dengan bulunya, dengan seumpamanya. Dia saksi depan Allah nanti di padang mahsyar. Satulah kata Al-Buti rahmatullah alaihi, dia kata apa? Ini suatu di antara berita gembira. Mubasyir, suatu berita kepada kita di mana kita mesti jadi kita sebagai amal tahunan kita. Satu berita gembira yang meyakinkan kita bahawa siapa yang nak ke syurga dengan cara paling mudah, yang paling mudah, dengan cara yang paling mudah dan tenang ke syurga Allah Azza wa Jalla, amalan korban dilakukan saban tahun.
Kita tak kira tentang persoalan daging banyak mana. Orang kita ni tuan-tuan, satu masalah yang ada kira daging. Daging lembu tu kurus atau gemuk. Memang dalam soal fiqahnya, lembu kena lembu yang segar bugar. Tapi kalau lembu tu tak ada cacat celah, walaupun kurus, dibolehkan. Jangan cacat tak boleh. Yang kaki kudung, yang mata dah kudung, tak bolehlah. Tapi kalau kurus, lembu tu memang dah sesuai. Disorban, cacat tidak, cuma kurus saja. Okey, tak ada masalah. Tapi orang kita ni kadang-kadang dipikir tentang lembu tu besar kecil mana dan kemudian daging banyak mana. Dia kira nak kilo je. Sebab apa? Sebab dia tahu ini perlu aku nak dapat daging yang banyak untuk difreezerkan kat rumah untuk makan setahun kemudian. Tak betul kaedah macam tu. Sebab tu dalam kaedah kita dengan korban, kalau boleh kita nak habiskan korban untuk orang yang kelaparan. Walaupun dalam hukum fiqah ada tiga, pecahkan tiga. Tapi kalau boleh, korban kita nak agih kepada orang memerlukan, yang lebih perlu pada kita, yang lebih miskin kepada kita. Dengan kita siapkan makanan, kita masakkan kepada makanan, kita beri kepada mereka makan dan seumpamanya, atau kita hadiahkan, kita tengkahkan kepada mereka. Bukan soal kita nak kumpulkan baik daging itu sampai berkilo-kilo, bukan. Ini bukan kaedahnya. Batu Nabi sendiri, bila Nabi korban, Nabi kata kepada sahabat, agihkan kepada orang memerlukan. Nabi sendiri, ketika Nabi korban lembu, korbankan unta, kambing, Nabi kata agihkan kepada al-fuqara wal masakin dalam di Mekah, di Madinah ini. Bayang tuan-tuan, Nabi tak ambil. Cuma dia beritahu yang layak untuk makan orang miskin, bukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam kehidupan kita tahu bahawa inilah jalan kita nak ke syurga Allah, kita kena buatlah korban dengan sebaik-baiknya tanpa kita fikir tentang kita. Kita tak fikir tentang kita, tak fikir tentang orang yang memerlukan. Sebab itu jalan kita untuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Maka kata Rabat Al-Buti, itulah jalan mudahkan kita untuk ke syurga Allah sebab kita berkorban kerana Allah Azza. Ini satu di antara satu perkara yang saya rasa perlu kita lihat semula lah. Terutama dalam masyarakat kita pada hari ini, kadang-kadang ada orang yang macam itulah sifatnya. Hak orang dia cikir nak fikir hak orang. Dia nak hak orang saja. Dapat sekilo hak orang, ni dua kilo. Akhirnya simpan freezer, boleh makan setahun. Nak temu balik bulan korban, torban, keluar lagi daging. Bila daging ni? Ini daging untuk lepas. Ini melampau tuan-tuan. Ini melampau namanya. Sebab itulah kita nak kena harmonikan hati. Betapa ini bukan hak kita, tapi hak orang-orang yang miskin, hak orang yang kelaparan dan hak orang yang memerlukan kepada bantuan kita. Baik. Ini satu di antara perkara yang saya rasa boleh sentuhlah dalam kesempatan pada pagi ini dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sebutkan tadi dapat jadi satu panduan dalam kita beragama kerana hukum tentang korban ini ia satu sunnatun muakkadatun. Satu sunnah, satu amalan yang kita dituntut sangat untuk mengamalkannya. Para ulama sebut sunnatun muakkadatun ini bukan maksud dalam keadaan kita buat dalam 5 tahun sekali, tidak. Kalau boleh tiap tahun, kepada orang yang berkemampuan tiap tahun dan usaha mencari walaupun bukan di kampung halaman sendiri. Maknanya kalau tinggal di Putrajaya boleh buat korban di Kemboja, tinggal di Putrajaya boleh buat korban di kampung di belah-belah Kelantan, Terengganu seumpamanya. Walaupun dia tinggal Putrajaya, dia boleh buat ibarat korban untuk kampung di Muar, Johor, sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Hatta keluar negara. Ini semua menjadi hukum semasa dipakai oleh para alim ulama salafuna salaf zaman ini. Ini antara perkara yang saya rasa perlu kita lihat semula, kerana inilah di antara jalan selamat kita untuk kita mencapai kejayaan, kemenangan dunia, kita diberkati, akhirat kita diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tuan-tuan, puan-puan, di samping itu antara perkara yang penting dan utama juga dalam korban ialah ketulusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya nak nukilkan sikit lagi pada kesempatan yang berkat, yang tenang, yang mulia ini. Ini satu di antara pandangan ruhiyah, pandangan bersifat tazkiyah ruhiyah oleh Imam Al-Qayyim Jauziyah. Dia kata apa tentang ibadat korban dan ibadat sembelih binatang korban tahunan ini? Dia kata apa? Dia kata sebenarnya proses pembersihan diri kita dengan ibadat korban satu proses tahunan yang cukup mulia. Dia mengambil satu sunnah daripada Ahli Nabi Sallam. Sebab sunnah Nabi kata ketika kita melakukan ibadat korban, kita
kalau semampu mungkin kita tengok ibadat korban. Kalau kita buat ibadat korban di Kemboja, tak tengoklah kan, cukup dengan niat. Tapi kalau kita buat di depan mata kepala kita, di kampung kita, depan rumah kita, atau di kawasan kediaman kita, tengok darah tu mengalir. Ihraqud dami. Disebut dalam bahasa Arab, ihraqud dami, darah tu mengalir ketika sembelihnya binatang katakan tadi. Kata Ibn Qayyim, dia kata apa? Dia kata satu di antara perkara yang amat menarik ialah seolah-olah kita bukan sekadar korban binatang ternakan, kita korbankan kejahatan kita, kita korbankan nafsu kita, kita korbankan dosa kita, kita korbankan keburukan kita, akhlak yang buruk kita korbankan, nafsu yang jahat kita korban pada masa kita korban binatang. Sebab itulah bila darah tu mentik mengalir, ihraqud dami bermakna kita korbankan sama segala kejahatan kita. Kalau kita hidup selama ini suka berbohong, berdusta, korbankan sifat dusta dan bohong kita. Kalau kita selama ini seorang yang suka bercakap kotor dan keji, korbankan sikap suka bercakap kotor dan keji. Kita seorang yang suka orang kata pukul anak isteri, kita buangkan sifat itu pada masa korban binatang. Sebab bila darah itu menitis, bermakna darah tadi darah yang dirahmati Allah. Darah binatang korban tuan, darah Allah rahmati. Sebab binatang ternakan korban dalam keadaan mereka dibaca nama Allah. Arti darah mereka darah yang dirahmati Allah. Maka ketika itu, bila kita korban binatang, kita korbankan sama sifat yang keji, sifat yang buruk, dan makna yang kita korbankan segala keburukan dalam kehidupan kita. Inilah perjuangan orang yang korban binatang. Bukan sekadar mata-mata kerana lembu dan kambing ataupun kerana daging. Bukan. Tapi pengorbanan hati, jiwa, akhlak dan seumpamanya kerana Allah Azza wa Jalla. Maka yang baik kita kekalkan, yang buruk kita jauhi. Inilah di antara semangat yang diajar dalam konteks kita sebelum binatang korban. Saya mengambil pandangan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian, moga-moga dengan sedikit sebanyak apa ini penegasan yang saya cuba sampai dalam masa terbatas ini, menjadikan kita semua insyaAllah dalam keadaan boleh memahami 3-4 perkara tadi. Harapan saya mudah-mudahan, kalaupun taklah saya sentuh semua perkara dalam kesempatan hari ini, sekadarnya jadikan dan Nabil lah ceramah ni. Oh Nabil, tak apa. Okey, terima kasih. Saya kira sekadar apa yang sampaikan tadi merupakan sentusan-sentusan yang bukan baru pada tuan, tapi untuk menghidupkan balik, kita nak menepeninah, kita nak renewkan balik, tajdidkan balik, kerana peringatan tentang korban ini bukan kecil makna dalam kesempatan kita ada. Kerana amalan-amalan sekali setahun tuan-tuan, kita nak korban pada bulan Syawal tak boleh, nak syahid kita nak korban pada bulan Muharram tak jadi, nak korban duit macam mana duit banyak pun, nak korban lembu pada bulan Zulqadah tak ada. Hanya pada hari-hari tashrik, pada hari-hari tashrik dalam setahun, dalam tempoh itulah waktunya yang ada kepada kita. Maka alangkah bijaknya kita merancang. Dan saya kira yang paling utama ialah perancangan suami isteri amat penting. Sebab kadang-kadang kalau kita tak rancang suami isteri dalam keluarga, dia tak jadi. Bukan takat keluarga bersama isteri, anak-anak kita yang dah dewasa sebagai contoh. Saya ambil contoh dalam kesempatan, kerana pengalaman dengan masyarakat ini agak lama, alhamdulillah banyak pengalaman mengajar saya. Kadang-kadang seorang ayah cerdik, dia bukan sekadar dia bercakap untuk dia dan isterinya, bercakap untuk anak sekali. Dia ajak Abang Long, dia ajak Kak Ngah, dia ajak Kak Lang yang dah dewasa ni, jom kita korban keluarga bersama-sama. Ni peluang ada ni. Ayah buat korban di Putrajaya, mak buat korban di kampung halaman, Along buat korban Nun di mana? Di Kemboja. Along Angah pula hantar korban Nun mana? Di Seria contohnya. Kita cari kesempatan melalui agensi yang berkaitan. Jadi kita gerakkan keluarga, biar anak-anak kita tahu ini satu ibadat yang penting untuk mereka lakukan. Bukan setakat amal biasa, luar biasa. Ada pahala, ada rahmat di sebalik amal tersebut. Jadi ini di antara, saya fikir satu langkah bijaklah kita hidupkan suasana kekeluargaan, satu family cooperation dalam kerja kebaikan. Jangan kita hanya sekadar kita, ayah mak yang dah puluh tahun buat ibadat, anak kita belum pun amalkan. Anak kita mungkin dah bekerja dah 10 tahun, dia tak ada ilmu tentang korban. Dia ingat korban kerja orang tua.
Kerja orang pencin, mak dah pencin, mak korban lah. Angah baru 27, kerja baru 2 tahun. Jadi anggap kerja ini kerja orang tua, orang pencin, orang nak mati. Sedangkan dia patut mulakan ibadat korban seawal dia bekerja, harapannya memberkati hidupnya, berkat makan minumnya, berkat rumah tangga, berkat dan rezekinya berkat, Allah berkati. Ini benar-benar macam kita kena lebar luaskan tu. So kalau tidak, ibadat korban, ibadat hanya segelintir masyarakat. Orang tua, orang pencin. Anak muda yang bekerja, dia tak kisah. Dia kata tak boleh, tunggu pencin nak korban lah. Tunggu pencin. Tak begitu sepatutnya kita gerakkan dalam keluarga, abang, long, kak angah kita supaya semuanya berusaha ke arah amal yang sama. Mudah-mudahan Allah berkati kita sepunya keluarga atas dasar kita nak cipta rumah tangga yang bahagia, penuh kerahmatan, keselamatan, keamanan, dan Allah sentiasa memperbuat urusan-urusan agama, iman kita. Itulah yang antara 2-3 perkara yang saya rasa sesentuh secara ringkaslah dalam kesempatan yang ada ini. Dia pun dah 11.40 lebih kuat, 11.36. Saya ingat dah sampai masa untuk makan kot ya, sempena raya ni tuan-tuan ya. Wallahualam, mungkin di luar sana ramai menanti nak makan. Wallahualam. Tuan-tuan sekalian, poin penghujung saya satu sajalah. Saya nak kaitkan sikit di penghujung dalam 2 minit terakhir ni bahawa bila kita berada dalam kapasiti jiwa kita melekat dengan agama, Allah akan ajar kita, Allah pelihara kita. Satu, saya nak baca satu hadis Nabi. Saya nak baca hadis Nabi SAW. Nabi bersabda kepada kita di antaranya, kata Nabi SAW, satu hadis yang begitu indah sebenarnya dengan satu tawaran terbuka daripada Allah Azza wa Jalla. Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Hadis daripada Imam Muslim. Maknanya kata Nabi, barang siapa yang cintakan Allah, sayangkan Allah, Allah cinta sayang kepadanya. Man ahabba liqa'allah, siapa yang cinta saya nak bertemu dengan Tuhannya, kasihkan Allah, nak bertemu, harap bertemu Tuhannya. Ahabballahu liqahu, Allah sayang nak bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'allahi, siapa yang bencikan Allah, tak nak bertemu dengan Tuhan. Amal ibadat tak nak buat, sedekah tak buat, kemudian apa ibadat korban tak nak buat. Orang macam kata Nabi, karihallahu liqahu, Allah pun benci nak bertemu dengannya. Hadis-hadis penting tuan-tuan ni. Ini hadis motivasi kepada kita ni. Siapa yang rindu bertemu Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Mana kita segera buat kebaikan, Allah lagi nak bertemu dengan kita atas rahmatnya, kebaikan dan pahala yang menanti kita, syurga menanti. Tapi siapa yang bencikan Allah, wa man kariha liqa Allah, siapa yang tak bertemu Allah, ibadat tak nak buat, duit ada tak nak menyumbang, duit ada tak nak mengambil kesempatan untuk berkorban, contoh duit ada bukan tak ada tapi kedekut, tak nak bertemu Allah. Apa kata Nabi? Karihallahu liqahu, Allah lagi benci nak bertemu dengannya. Di mana kita? Hadis ini bagi saya hadis yang cukup penting. Semak dalam hati kita betapa dengan segera kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan permudahkan urusan-urusan hidup kita, insyaAllah. Berkat rezeki, berkat hidup, hati kembali pulih, jiwa makin mantap, iman makin kental, dan hidup kita semakin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah harapan kita sebenarnya. Kerana proses ibadat tuan-tuan satu saja, untuk kita mencapai redha Allah Azza wa Jalla. Itulah proses pertama. Tujuan nak beribadat untuk redha Tuhan. Bila Allah redha, kita selamat. Allah murka, kita akan hilang segala-galanya. Wallahualam. Itulah sekadar di antara 2-3 perkara yang saya kira sebagai satu rumusan lah kepada tajuk yang saya dapat pada pagi itu, pengorbanan. Kalau lengkap, alhamdulillah. Tak lengkap, Ustaz Saleh akan lengkapkan insyaAllah pada bila-bila masa lah. Dalam ceramah beliau, tazkirah beliau lebih baik dan seumpamanya. Wallahualam. Itulah sekadar apa yang saya mampu sebut pada pagi ini. Mudah-mudahan berbekas di hati tuan-tuan semua dalam suasana santai, dengan harapan saya pun sama beroleh kejayaan dan rahmat Allah yang berkekalan insyaAllah. Jom kita sama-sama berkorban insyaAllah. Jangan berkira, kata Imam Al-Ghazali, jangan berkira-kira dengan Tuhan, nanti Allah akan berkira-kira dengan kamu. Jangan berkira dengan Tuhan, jangan berkira dengan Tuhan, nanti Allah akan berkira-kira dengan kamu. Kita nak kita ni sentiasa dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha
wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.